Asik. Ya, mantap mantap panennya udah sampai Sumatera Utara. Oke, empat sekawan udah sampai sini Sumatera Utara. Mas Bejo masih kuat. kenapa? Bersandar tahu, bersandar. Paulina untuk mengantarkan panel surya. Nah, pelan-pelan bro ya, ini jalannya ekstrim sekali sama Utara. Dari bawah, maaf ya teman-teman kalau videonya goyang karena memang jalannya yang kurang bagus. Ini kita ke Malaman karena memang perjalanannya cukup jauh ya. Kurang lebih 2 jam ya, Mas Petro. Iya. Nah, Sumatera Utara kita ditemani Mas Petro Kaltara. 2 jam lagi Bang, karena ya. Ada kendala sedikit di jalannya. Oh, ada kendala tadi di jalan. Ya. Kendalanya apa, Bang? Apa ya? Ke kehabisan oli motornya. Oh, kehabisan oli motor. Ya. Nah, untung beruntungnya Sumatera Kaltara hari ini nggak hujan, jadi jalan yang kita lalui ini cukup bagus dan juga nggak licin. Biasa. Oke, rumahnya untuk Ibu Lina masih di sana ya, Sumatera Utara. Mudahan ibunya nggak kemana-mana, mudahan ibunya di sana ya, Mas Petro. Iya. Karena memang kita nggak punya nomor. Nah, ini jalannya pakai jembatan kayu. Pelan ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, pop. Tadi sempat ya tinggal di Punan enggak? Ya, sebentar lah. Singgah. Ya. Terencana bakal meras tuh, cuma tadi anu, Pak. Ada kegiatan jadi enggak bisa. Mau jatuh. Awas. Pintasnya terpegang sebagian. Bisa sini. Kanan. Oke. Lagi sampai. Nah, kita udah sampai satu di Utara. Oke. Bakar bang ya, dia. Asik, ya mantap mantap panennya udah sampai Sumatera Utara. Oke, empat sekawan udah sampai sini Sumatera Utara. Mas Bejo masih kuat. kenapa? Bersandar tahu, bersandar Mas Bejo. Wih. Nah, kita sampai malam nih. Kayaknya udah setengah 6 ini, sahabat Kaltara. Mana mamakmu? Di atas. Oh, ya. Selamat sore. Oh, dia. Nah, ini sahabat kita baru sampai dari Tanjung. Woi, apa kabar, bosku? Jadi gimana perjalanan dari bawah? Luar biasa. Kita sempat kejebak hujan, jadi sempat istirahat. Oh, hujan. Sempat juga singgah di tempat paknya kakek Tilus.
untuk iya, mengantarkan sedikit donasi. Jadi ada donasi dari Jakarta sebesar 500.000, jadi 200 untuk kakek Tilus, 300 untuk Bang Ipan menantunya ya. Ya. Nah, saya dengar tadi katanya bilangnya motornya ada sedikit kendala di jalan. Oh iya, jadi kehabisan kehabisan oli di jalan. Wah, luar biasa. Loko hampir bisa nge-gym dan enggak bisa melanjutkan perjalanan. Bersyukurnya kita punya mekanik-mekanik handal ini. Iya, Mas Mas Pejo dan ini Mas Petruk. Halo, Pak. Oke, Bu. Halo, Bu. Kita mau install apa namanya? Oke, gimana Mas Pejo perjalanan? Hah? Perjalanan dari bawah ada kendala. Iya, tadi sempat kehabisan oli, jadi hampir saja motor nge-gym tidak bisa meneruskan perjalanan. Iya. Tapi untung Bang Rival saya suruh kasih mati langsung, Mas Petruk saya suruh cari oli. Jadi begitu sampainya tempat Bang Iqbal tadi, untung apa belum sampai mati itu motor. Jadi langsung kita kasih mati, kita buka olinya. Terus fungsi juga saya kasih buka untuk pemancing awal lagi begitu. Aduh sayang, hampir ya nggak bisa naik ya. Hampir. Tapi ini aman aja, sudah aman ya. Kalau untuk amannya enggak juga sih Bang. Pak, jadi ini tetap sudah akan diservis nanti. Problem. Soalnya sudah pasti ada goresan dalam itu. Oh iya, luka biasa ya kalau kan keringnya piston ya apakah? Ibarat kita ini kehausan. Iya, aduh. Jadi teman-teman di luar sana jangan sampai kehaus. Dukung terus kita ya. Oke, ini ada Mas Petruk. Hey, luar biasa Mas Petruk. Gimana Mas Petruk? Aman dari bawah? Aman. Alhamdulillah aman Mas. Ini kedua kalinya ya? Iya, kedua kalinya. Oke, oke. Ke tempat Mas Egy ya? Iya, oke. Terima kasih ya udah datang ya. Iya, ya. Ini udah mungkin 3 lampu cukup lah ya. Jadi ini udah ada ya, sobat saudara. Panelnya udah sampai. Karena yang masih serba terbatas, jadi mungkin Ibu mungkin bisa kasih saran kita nanti pasangnya di mana, Bu, supaya karena harusnya memang ada tiangnya, Bro, ya. Harus. Atau kita manfaatkan kayu. Ini lebih bagus nih ya. Untuk apa? Panelnya. Untuk panel surya di atas ini boleh nih dipaku kan? Ini kan kuat ini, Bro. Ini enggak, dari kulit anu. Enggak bisa, Bang, kalau bisa, panel kan taruh sini, harus di atas atap. Di atap dia seperti itu. Karena kita enggak tahu tempat seperti ini. Oh, iya. Iya, ya, itu rawan sekali. Oke. Apalagi rumah yang tinggal sendiri di hutan. Ya, betul. Harus di atas. Ya. Kalau boleh di atas bubung di atas ini. Ya, di atas bubungnya, Bang. Boleh. Ibu, boleh saya tanya lagi, Bu? Jadi dana kemarin sekedar kepo aja, Bu. Kira-kira digunakan untuk apa aja, Bu, kalau boleh tahu? Di tabung. Belum lagi aku gunakan. Gitu. Aman berarti ya? Iya, masih aman. Karena baguslah kalau gitu. Jadi nanti kalau pas butuh betul baru dipakai gitu ya. Jadi karena ada juga dana yang masuk sekarang yaitu yang Ibu simpan. Yeah. Cuman pesan dari YouTuber-YouTuber di sini ada Bang Egy, ada Mas Bejo, ada Mas Petruk, dananya ini mungkin jangan dipinjamkan ke siapapun. Iya. Ya.